Guys, balik lagi di channel Nufus Tung dan saya Orlof Hung dan Morlof Hung. Hari ini kita mau gebrek rumah Dogo, guys. Oke, gebrek, grebek intinya. Oke, kita masuk dulu ya. Yuk, kita masuk. Ada Dogonya tuh yang resik. Ayo sini karamel. Jadi ini pintu Dogo dan ini adalah living roomnya Dogo, tempat di mana tamu masuk ke tempat Dogo dan bersantai sambil berbicara. Kalau bahasa Aji, gonggong. Dia ngomongnya pakai gonggong. Dan ini living roomnya. Yang ini kursi tinggi, ini kursi pendek. Pas buat dua anjing kan. Kita masuk lebih dalam ya guys. Oh ya jangan lupa ini juga ada tangga ya. Ini jadi kita nggak karena anjing bandel jadi dia lewat sini, terus dia ke sini ya guys. Ayo kita masuk lebih dalam, yuk. Terus ini, Dogo no. Terus di sini ada toilet, tapi toiletnya udah hancur. Kalian pasti nggak keinget nih. Kalian tahu kenapa pintunya hancur? Biasa anjing pitbull pintunya keras, Dogo sama Olive hancurin hancur lah, tabrak lah. Ini dalamnya ada toilet tapi banyak barang, terus ada keran. Tapi kalian tahu ya anjing, tapi kalian tahu kenapa kotor? Soalnya anjing pitbull tuh kasar ya mainnya, kasar. Dan dia tuh kalau put sama pi dia di luar karena dia anjing bukan manusia. Kalau manusia pupnya kan di toilet jongkok sama toilet duduk, kalau anjing pupnya di halaman. Ya ini sebenarnya buat manusia dulu. Ya. Ini sebenarnya kita toilet manusia, cuman karena Dogo emang Dogo kuat ya, jadi dia hancur-hancurin. Iya. Ini rusak nih tuh, lihat tuh udah berantakan. Lagi pun udah rusak. Lagi direnovasi ya guys. Tapi lampunya masih nyala kok. Gue buktiin nih. Lihat nih. Lagi nyala kan? Ayo kita masuk ke dalam. Terus ini juga banyak tulisan, ada Dogo, Olive, ini APBT, ini gambaran aku. Terus di sini masih banyak, ada ini Dogo, ini Olive. Ayo kita masuk kameramen sini. Yuk, masuk yuk. Ini dan ini adalah kamar bedroomnya Dogo, kamar tidurnya Dogo. Iya, ini kamar tidur Dogo memang kecil. Oh iya, aku lupa ini tuh apartemen yang paling kecil yang pernah saya ketemukan buat dua anjing pitbull, karena apartemen paling kecil itu one bedroom, bedroom itu kamar mandi ya, satu bedroom, satu kamar mandi sama satu living room. Tenang TV, tapi TV-nya nggak ada karena ini versi buat anjingnya ya guys. Ini bedroomnya nih, ini toiletnya, ini toiletnya guys. Jadi ini lampunya itu masih bisa nyala ya. Ini sebenarnya dulu guys, ini sebenarnya dulu ini tempat Dogo tidur sebenarnya. Tapi sekarang ini tempat rencananya mau jadi tempat ya si Dogo main-main sama Oli supaya nggak berisik guys. Kalau berisik kasihan tetangganya nggak bisa tidur. Iya, kita beli apartemen ini yang bukan bedroomnya lagi direnovasi, tapi kan dia anjing jadi dia pupnya di luar halaman. Ini bedroom sama living room seperti yang saya bilang tadi. Terus ini juga kayak beneran buat manusia guys, ini masih ada sisa bekas kabelnya tuh guys. Berarti ini jangan-jangan apartemen dulu apartemen manusia diganti jadi apartemen anjing. Iya, apartemennya Dogo sama Olive. Tapi hebat sih Dogo Olive bisa beli apartemennya. Iya, dia terima apa adanya. Dia kan hebat. Tenang, dia asik bagus. Terus guys, ini juga galak loh. Dia semakin lama semakin ngece loh, ada ototnya gitu. Guys, kalau yang pertama kalinya nonton ini ya, lihatlah Olive sebenarnya udah kawin. Coba komen di bawah, kira-kira berapa ya anaknya, terus warna apa ya guys. Terus buat yang kalian juga pertama kali nonton, kalian tau gak ada anjing Coco? Dia Coconya udah anakan, ada 6 anak tapi sisa 1 karena kan kita jual-jual dong. Sekarang anak anjing Coconya mau udah pacaran sama anjing hitam yang namanya Dodol. Buat yang belum tahu nonton terus,
Kalau mau lebih banyak, subscribe sekarang, oke? Dia kawin, habis kawin dia bakal punya anak. Bentar lagi si Mandi sama Magic punya cucu. Tenang, masih lama kok. Palingan dia aja bahkan belum kawin. Guys, lucu kan si Dogo? Tidurannya kayak beneran anjing. Iya, lucu kan? Guys, menurut kalian ini bedroom, maksudnya ini apartemen atau rumah? Karena kalau rumah ini terlalu kecil, kalau apartemen juga kecil karena satu bedroom, satu bathroom, sama satu living room. Menurut kalian ini tempat apartemen atau rumah? Terus cocoknya anjingnya di kandang atau di rumah atau di apartemen ya guys? Menurut kalian apa? Guys, ini buat dua anjing di sini sih udah cukup. Ini udah bagus, muat, tempatnya pun juga luas. Kalau mau dibikin bagusin supaya lebih luas atau gimana, komen aja di bawah. Terus guys, kalau mau nonton video-video atau Magic masih papi tuh lucu loh Magicnya. Mani juga loh. Malah Mani pasti yang digigitin Magic sampai satu badan basah. Kalau waktu itu Mani lebih kecil gitu. Jadi guys, jadi abis udah mau udah nonton, buka channel Nufusum. Abis itu lihat ada banyak YouTube yang bagus. Pasti kalau nonton hoki, kalau nggak nonton rugi, udah nggak ada lagi gitu. Ayo kita keluar lagi ya. Kita udah selesai geprek rumah Dogo guys. Dogo, lu mau keluar? Ya sudah, keluar lo. Jadi kunci pintunya lo Dogo. Ntar kita geprek rumah lu lagi nanti. Sekian dari video ini. Kalian coba pikir dari 1 sampai 10 mana yang paling bagus, kalian coba rate ya. Bye. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ya guys. Bye. Bye.